<coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alladhi amarana bisiyam wal qiyam Alladhi amarana bil jihad wal ribad Ila yaumil ma'ad Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ابن ماجه: "طلب العلم فريضة على كل مسلم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita bisa kembali bermuajah kita mengkaji uh, fikih Islam khususnya pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba membahas mengenal sekaligus memahami min al qwaid al-fikhiyah. Di antara kaidah-kaidah fikih yang biasa dipakai oleh para fukoha, oleh para ahli hukum Islam, untuk menentukan menelurkan hukum bukan hanya pada ayat, bukan hanya dengan hadis atau dalil-dalil yang lain, tapi mereka juga menggunakan rumusan berfikir yang kemudian diistilahkan dengan al qawaid al-fikhiyah dan qawaid Fiqhiyah ini kaidah fikih ini itu bukan karangan para ulama tapi itu merupakan esens atau intisari dari ayat atau hadis yang kemudian mereka simpulkan muncullah kaidah tersebut nanti kita akan coba bahas satu persatu kaidah itu sangat banyak ya ada kitab yang menghimpun sampai puluhan kaidah hingga sampai ada seratus lebih dan tentunya kita tidak mungkin membahas semuanya paling tidak di sini kita akan mencoba membahas kaidah yang eh, paling umum atau familiar digunakan oleh para fukoha Islam yang paling tidak kita secara global tahu faham atau minimal pernah dengar ya dan kaidah ini bukan hanya dipakai untuk urusan agama dalam artian seperti ibadah atau halal haram tapi untuk aktivitas yang sifatnya duniawi pun kita bisa menggunakan kaidah ini untuk melahirkan sebuah keputusan atau penilaian baik kita bahas yang pertama. Semoga yang belakang kelihatan. Kaidah yang pertama, semua akad adalah sah, semua benda <coughs> adalah halal, sampai adanya dalil yang mengatakan haram. Ini akad, apa ini kaidah? Pernah kita bahas waktu kita bahas tentang... Halal Haram jual beli kalau nggak salah dan juga tentang halal haram makanan karena memang ini kaidah yang paling dasar kaidah yang paling agung yang hampir selalu ada di kitab-kitab kuaid fikhiyah bukan hampir ya memang selalu ada di kitab-kitab kuaid fikhiyah kaidah ini kita lihat bunyinya wal aslu fil ukut wal muamalat sihah hatta yakuma dalil alal butlani wat tahrim. hukum asal atau hukum asli dari semua bentuk akad akad jual beli misalnya apapun bentuk model jenisnya hukum awalnya adalah sah alias boleh dan halal demikian juga hukum asal dari al-mu'amalat, semua bentuk interaksi sosial Cuman di Indonesia kalau dengar kata muamalah itu kebayangnya apa? Jual beli ya. Padahal jual beli hanyalah salah satu saja dari elemen besar bernama al-muamalah. Nah, semua bentuk itu adalah sah boleh halal selama ya belum ada dalil yang mengatakan batil dan haram. Kaidah yang kedua yang secara substansi sama dengan kaidah yang pertama. Imam asy mengutip dari Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan ini seorang tabi'in. <coughs> beliau dulunya seorang budak, kemudian dimerdekakan dan menjadi seorang ulama besar di zaman tabi'in. Ya, beliau mengatakan annal asla fil asya il makhluqah al-ibahah. Hukum dasar dari segala hal yang berwujud makhluk ya benda mau dedaunan, mau hewan, tanah, batu, air atau apapun pokoknya selama disebut makhluk semua benda tersebut al-ibahah, mubah untuk dikonsumsi, mubah untuk dipakai untuk keperluan manusia hatta yakuma dalil ya dulu ala nakli an hadzal sampai adanya dalil yang membelokkan yang mengubah hukum dasar ini nah sama sebenarnya beda kalimat tapi intisarinya sama nah dari mana asal muasal kaidah ini ya apa dalilnya adanya kaidah ini ya yang pertama surat Al-Baqarah ayat 29. Ya ini juga pernah kita angkat surat ini ayat ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kita nih jami'an semuanya apa-apa yang ada di muka bumi semua dah mau lapisan atas, tengah, bawah, di udaranya, di angkasanya, di daunan, pohonan semuanya Allah ciptain untuk kemakmuran kehidupan kalian lakum manusia nah, sehingga dari sinilah kaidah itu muncul pada prinsipnya pada dasarnya semua yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita ini adalah halal alias mubah kemudian dalil dari hadis al halalu ma Allah fi kitabih halal itu yang Allah halalkan dalam kitabnya wal haramu ma harramallahu fi kitabi haram juga begitu yang Allah haramkan dalam kitabnya wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu adapun yang Allah diamkan yang Allah enggak bahas maka itu area yang dimaafkan Allah enggak bahas bukan karena lupa karena Allah bukan pemilik sifat lupa bukan Namun enggak dibahas karena itu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada makhluk supaya kita bisa mengeksplor potensi yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita. Apa itu? Kemampuan berpikir, kemampuan mengamati, kemampuan menganalisa. Nah, dari situlah ya kita diizinkan untuk silakan berijtihad untuk hal-hal yang baru yang memang secara khusus belum dibahas oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Rasul pun juga tidak membahasnya banyak banget seperti misalnya ya pembicaraan tentang uh, urusan ekonomi yang senantiasa berkembang GoFood, GoPay itu hal baru itu area yang mana secara khusus Allah dan Rasulnya enggak bahas maka silakan para pakar ekonomi, para hukum Islam, mereka berhujah, yang kemudian dari hujah itu akan muncul. Apa konklusinya? Apa kesimpulannya? Bolehkah atau tidak? Karena secara khusus memang belum dibahas, biasanya memang sangat memungkinkan muncul adanya perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang. Ketika berbeda sudut pandang, biasanya maka berbeda pula kesimpulan akhirnya. Ketika remote, nih remote apa nih? Remote AC lah, anggap ya. Kalau saya beginiin, maka bapak ibu akan mengatakan remote AC itu berbentuk segi panjang, kan gitu? Tapi kalau saya melihatnya dari atas, berbentuk segi panjang atau mungkin apa namanya, kalau gini prisma kali ya. Ada orang matematika nggak sini ya? Berbeda, kenapa? Karena beda sudut pandangnya, sama persoalan pun seringkali juga seperti itu. Ya, dulu pernah saya sampaikan tentang sebuah hadis ketika seorang sahabat Ibnu Umar lewat di pasar bersama pelayannya bernama Nafi'. <tuh> Lalu di pasar itu kedengaran suara seruling. Reaksi Nafi adalah nutup kuping. Mohon maaf, reaksi Ibnu Umar adalah nutup kuping. Ya, sementara Nafi Ya, oleh Ibnu Umar ditanya setelah sekian lama nutup kuping, oleh Ibnu Umar ditanya, apakah suara musiknya, suara serulingnya masih kedengeran? Nafi menjawab, tidak. Ya, udah nggak kedengeran. Maka Ibnu Umar pun melepaskan tangannya. Nafi bertanya, kenapa anda nutup kuping? Kata Ibnu Umar, dulu aku pernah begini juga bersama Rasul. Aku lihat, ketika kedengeran suara seruling, Rasul pun nutup kuping. Buat orang yang mengatakan haram e, tentang seruling, mereka berhujah dari sisi perbuatan Ibnu Umar ketika nutup kuping. Itu tanda keharaman, tapi kisah yang sama justru dijadikan dalil oleh pihak yang mengatakan mubah. Dari mana sisi mubahnya? Yaitu ketika Nafi tidak ikut nutup kuping. Justru nafi malah dijadikan alat kontrol. Kan ditanyain tuh oleh Ibnu Umar, masih kedengeran gak? Enggak. Nah, itu tanda kalau memang dia haram, pasti Ibnu Umar akan nyuruh ke nafi tutup juga, jangan dengerin. Nah, ternyata oleh Ibnu Umar justru nafi di apa dijadikan tadi alat kontrol, masih kedengeran gak? Lihat, hadisnya sama, peristiwanya sama, tapi ternyata sudut pandang yang berbeda hingga akhirnya muncullah yang satu mengatakan haram melalui hadis itu yang satu lagi mengatakan mubah melalui hadis yang sama walaupun masalah musik ada beberapa dalil lain dari dua sisi dua pihak yang mereka jadikan hujah untuk memperkuat argumentasi mereka baik ya ini apa namanya area yang wama sakata anhu fahuwa mimma afa anhu Kemudian, jemaah sekalian, sekarang contoh penerapan tadi: kaidahnya udah, dalilnya udah. Sekarang kita lihat bagaimana menerapkan atau pemakaian kaidah ini dalam kehidupan kita. Misal, seseorang memakan hewan yang memang sama sekali enggak ada dalil, yang menyatakan haram, dan juga tidak ada korelasi kaitan apapun yang menyebabkan masuk dalam kategori hewan haram misal membahayakan enggak tuh hewan enggak mengandung racun enggak enggak juga bertaring enggak enggak juga ya atau berkuku tajam enggak karena ini hadis-hadis disebutkan Rasul melarang kita memakan hewan yang bertaring berkuku tajam Rasul enggak nyebut nama hewannya hanya nyebut koridornya aja kuku apa taring gigi taring dan kuku tajam tadi atau misalnya apakah dia termasuk hewan yang khobaif khobis menjijikan geli orang melihatnya oh enggak juga atau apakah dia termasuk jalalah apa jalalah hewan yang makan kotoran hewan yang makan bangke atau makan kotoran mohon maaf seperti ada sebagian atau lebih tepatnya apa ya mungkin oknum atau apalah peternakan lele yang pakan leleknya bukan pakan yang normal tapi ampas orang ini haram megangnya pun juga najis ya Rasulullah alaihi salatu wasalam nggak mau naik apa bigol bigol itu keledai atau himar keledai yang oleh Nabi himar ini kerjaannya makannya kotoran. Nabi nggak mau nunggangin. Ya bukan hanya masalah makan, nunggangin pun Nabi nggak mau. Kenapa? Karena ini menjadi najis. Dia baru boleh dimakan lele tadi, kata Ibnu Umar, kalau sudah berlalu selama tiga hari. Ya dengan demikian struktur tubuhnya diharapkan bisa kembali normal dengan diberikan makanan normal selama tiga hari. Taib, ya ini contoh Hewannya hewan halal, lele kan halal sebenarnya. Tetapi karena itu peternakan begitu modelnya, menjadi hewan jalalah, maka dia terlarang. Nah, ceritanya, ada hewan yang bebas dari itu semua dia, menjijikan tidak, bahaya tidak, bertaring tidak, berkuku tajam tidak, apalagi tadi. Ya, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga tidak, buas juga enggak, pokoknya enggak masuk. Nah, karena semua sisi dia nggak ada yang masuk, maka kembali ke hukum asal hakikatnya dia dibolehkan. Ya, baik, itu contoh yang pertama. Yang kedua, semua bentuk jual beli pada asalnya adalah sah dan mubah, sampai adanya bukti. Yang menunjukkan itu haram atau batal, baik buktinya dari ayat, dari hadis, atau dari ijma dan kias, atau juga ada unsur keharaman yang masuk di praktek jual beli tersebut. Contoh: barangnya halal, jual beli obat-obatan, kan halal tuh, tetapi ternyata ada unsur haram masuk, misalnya apa? Goror, ketidakjelasan siapa pemiliknya ketidakjelasan berapa harganya padahal jual belinya jual beli barang yang halal namun karena ada unsur haram yang masuk barulah dikatakan ini nggak boleh praktek jual beli begini berapaan tuh harganya ya terserah kamu saja waduh bingung dong saya bayarnya saya bayar seribu aja ya ngamuk dia bayar seribu ini makanya hati-hati kan sering tuh orang bengkel ya kalau ada orang rantainya putus atau minta dikencengin udah selesai berapaan bang terserah pak kan bingung kita mau ngasih sepuluh ribu khawatir dia cemberut ngasih seratus ribu khawatir jingkrak kegedean ini goror namanya goror dalam masalah harga baik padahal jasanya dia jasa yang halal itu jasa uh, mekanik uh, motor itu halal namun karena faktor goror dalam harga maka itu bisa jadi masuk unsur keharaman. Nah, ceritanya itu semua pun bebas, dia gorornya enggak ada, tipuan enggak ada, ya menjual barang bukan milik orang lain, memang miliknya sendiri. Kalau untuk milik orang lain, dia udah izin, ya atas izin yang punya, semua sisi bebas, maka kembali ke hukum asal tadi. Itu praktek jual beli sah dan boleh. <tuh> Baik, ini aktivitas. Yang pertama atau kaidah yang pertama dan biasanya kaidah ini dipakai dalam urusan keduniawian. Ya, urusan makanan, minuman, jual beli, obat-obatan, pakaian, ya, semuanya hukumnya bermuara pada kaidah ini. Kita masuk kaidah yang kedua. <tuh> Semua ibadah adalah batil. Ibadah di sini maksudnya ibadah yang khas yang mahdoh istilah para ulama ibadah murni yang juklak juknisnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sudah ada dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam baik waktunya ya atau tata cara khususnya semua udah ada maka semua ibadah yang khusus tadi hukum awalnya adalah enggak boleh hukum awalnya adalah batil sia-sia sampai ada dalil yang khusus Rasul contohkan atau Rasul perintahkan atau Rasul takrirkan apa takrir? setujui seperti kasus seorang sahabat yang sholat ba'da subuh padahal kita tahu nggak ada sholat ba'dia subuh ada sahabat nabi yang sholat ba'da subuh selesai Rasul sholat Rasul nanya kamu sholat apa nih? Dia pun menjawab, saya nggak mau kehilangan dunia dan isinya. Maksudnya apa tuh? Ya, sholat sunnah fajar dia ke, ano, ketinggalan. Ya dia masbuk, nggak ada waktu buat buat sholat sunnah fajar. Dia melakukannya ba'da subuh. Maka Nabi pun diam, tidak melarangnya. Imam ash dalam Nailul Autor ngasih komentar ini menunjukkan bahwa orang yang telat yang apa terlambat sehingga dia ketinggalan untuk sholat sunnah fajarnya tidak terhalang, tidak terlarang bagi dia untuk melakukannya di ba'da subuh. Namun kata beliau rahimahullah, ini khusus bagi mereka yang memang sudah terbiasa melakukan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Baik. <tuh> untuk contoh. Maka selama hal-hal tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ada contoh perkataan, perbuatan, atau takdirnya, maka itu silakan. Namun kalau tidak ada sikap kita adalah tawakuf. Al aslu fil ibadat al butlan hatta dalil alamr. Asal dari peribadatan adalah batil. Hukum asli, hukum awal dari peribadatan adalah batil sampai tegaknya dalil yang memerintahkannya. Nah, kaidah ini membimbing kita untuk tidak merekayasa sebuah amalan ibadah khusus yang tidak berasal dari Islam lalu kita pun mengatakan itu bagian dari Islam. Uh, waktu kita bahas tentang uh, uh, apa namanya tentang bidah. Saya lupa di pertemuan ke berapa itu. Ya, kita pernah bahas tentang masalah bidah dulu. Ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya mahdhah ibadah khusus praktek murninya udah ada itulah kemudian dikatakan jangan sampai ada rekayasa dan ngarang saya masih ingat waktu kecil dulu ya sama guru agama waktu zaman 17 Agustus 17-an biasa anak sekolah kan sekolahan tuh ada upacara terus ada, ada ada perlombaan begitu kita pamit mau pulang ada guru yang bilang jangan lupa ya sholat 17 Agustus saya bingung sholat 17 Agustus ada nggak dalam kitab fikih? Salat 17 Agustus itu kagak ada. Ya, itu jadi hitungannya ngarang-ngarang namanya. Ya. Namun kalau maksudnya salat sunnah mutlak, apa salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang tak terikat oleh ketentuan waktu apapun dan seterusnya silakan bebas kapanpun mah boleh-boleh aja nggak ada judul itu sholat sunnah apa silakan aja itu bebas kapanpun <tuh> Namun, hal ini, Bapak Ibu sekalian, enggak berlaku. kaidah ini untuk hal-hal yang sifatnya ghairu mahdoh. Apa ghairu mahdoh? Ibadah sosial atau ibadah yang tidak ada ketentuan khususnya. Contoh jihad, jihad ibadah bukan jelas ibadah, ya. Bahkan, ya, hukum awalnya fardu kifayah, dia bisa berubah jadi fardu ain dengan kondisi tertentu. Namun tentang tata cara jihad, kan Rasul tidak mem, apa, mempatenkan harus begini. Contoh, Rasulullah pernah ketika perang Ahzab, perang Khondak, itu strategi perangnya ngapain? Bikin parit, bikin got, sekeliling kota Madinah. Wajar, zaman dulu perang pakai kuda. Tujuannya kalau itu dibikin got, kuda bingung mau lewat mana. Kalau dia masuk ke dalam nggak bisa naik. Makanya urugan itu tanah itu oleh Rasulullah dan para sahabat bukan ditaruh di luar di uruknya galian tanah itu taruh di dalam dalam kota sebab kalau taruh di luar itu didorong lagi paham ya terata lagi mereka bisa naik itu nah cara kayak begini di zaman itu pas di zaman sekarang emang kita mau Jakarta diserang sekeliling Jakarta kita pacul-paculin gitu bisa nggak menang karena mereka nyerang udah pakai pesawat tempur, pakai apa namanya drone, udah lain strateginya. Maka dikala orang zaman sekarang bikin strategi yang nggak sama dengan strategi Rasul, nggak ada masalah. Kenapa? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Dalam hadis yang lain, antum a'lamu bi amrid dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Masalah strategi perangnya itu bagian taktik duniawinya. Tapi jihadnya sendiri memang ibadah. Maka silakan kemudian ada pengembangan senjata, pengembangan strategi, pengembangan itu enggak termasuk bid'ah, berbeda dengan ibadah mahdoh. Misalnya, contoh yang kedua yang juga goyru mahdoh, seperti sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah kita mau ngasih uh, anak yatim, tapi wujudnya dalam bentuk uh, sunatan masal misalnya mereka yang belum khitan adik-adik kita tapi orang tuanya juga nggak mampu maka kita pun bikin pengumuman sunatan masal yang seperti ini apakah ada di zaman rasul rasul mengadakan khitanan masal buat para sahabat yang masih kecil nggak ada tapi ini pun juga tidak dikatakan bid'ah kenapa walaupun khitan itu apa sedekah itu adalah sunnah dan juga ibadah namun dia masuk kategori ghairu mahdhah sehingga kita diberikan keluasan silakan berkreasi mana yang paling pas di zaman kita saat ini yang paling mungkin kita laksanakan silakan oh ada orang yang bikin baksos ada orang yang bikin apa namanya pengobatan gratis dananya dari tokoh masyarakat adapun masyarakat lain silakan gratis di situ ini silakan aja ini ghairu mahdhah maka jemaah sekalian kaidah ini saya tegaskan ini para ulama mengkategorikan kaidah ini untuk ibadah-ibadah yang apa tadi mahdhah khusus baik <tuh> Kemudian dalilnya, ini dalilnya yang kalimat kedua. Ini juga hadis pernah kita bahas. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasul bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, raddun." Siapa yang menciptakan hal-hal yang baru dalam urusan kami, maksudnya urusan peribadatan tadi, maka dia tertolak boro-boro berpahala malah mardut alias tertolak batil sia-sia enggak -sia dapatkan nilai apapun malah capeknya doang baik ini Bukhari dan Muslim contoh penerapan menyengaja sholat wajib sebelum waktunya menyengaja bukan gak sengaja bukannya apa namanya teledor dikira udah maghrib mentang-mentang udah mendung gelap banget nih padahal mendung doang dia sholat maghrib bininya nanya sholat apaan bang maghrib ya Allah masih jam 5 dia nggak sengaja nggak apa-apa dia nggak tahu kalau ini menyengaja lain udah ya padahal tahu dia itu bukan waktunya sholat wajib maka ini sama juga mengarang ngarang mengubah waktu sholat tidak boleh dan tidak boleh juga diakalin begini kita aja, kalau janjian sama orang, tepat waktu itu namanya adil. Setelah waktu itu namanya zolim. Kalau sebelum waktu itu namanya ihsan. Ah, sholat juga begitu, begitu kata dia. Sholat tepat waktu adil. Sholat sebelum waktunya ihsan lebih baik. Ya, kagak boleh. Ya, sholat subuh jam satu dengan alasan nungguin bola sekalian. Enggak, kenapa? Karena sholat itu ya. Uh, sholat ibadah yang ada waktunya yang ajak waktunya tidak boleh diubah kemudian membuat sholat khusus dengan nama khusus di hari khusus dengan fadilah khusus hasil karangan sendiri contoh yang tadi saya sebut barang siapa yang sholat 17 Agustus maka negara akan bebas dari penjajahan selama 70 tahun yang akan datang <laughs> ngarang sendiri misalnya eh, ini nggak boleh atau meyakini keutamaan tempat khusus tanpa dasar misal meyakini sholat di masjid X lebih utama dibanding masjid lainnya tanpa dasar ya man fi masjid GDC afdol ya min masjid al-abror fi baitihi misalnya siapa yang sholat di masjid GDC lebih utama di masjid rumahnya sendiri nggak ada dalilnya nggak ada itu karangan saya sendiri ini ya, kagak boleh di Depok di tempat saya ada masjid kubah emas tau oh ya sering dengar kan itu banyak orang berbondong-bondong ke sana kata Imam Ibnu Hajar yang namanya syaddur rihal Shaddu rihal itu bersungguh-sungguh pengen rihlah pengen melakukan perjalanan dengan niat untuk salat, dengan niat untuk salat ya itu hanya boleh dibenarkan ketiga masjid apa? Masjidil haram Masjid Nabawi, Masjid Al Aqsa. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis itu bukan larangan rihlah semata-mata rihlah. Rihlah jalan-jalan kemanapun sesuai keperluan kita, silakan-silakan aja. Namun konteks hadis itu adalah kalau nawaitunya semata-mata pengen sholat. Berarti seakan-akan dia pengen membuat tandingan khusus selain yang Nabi katakan tiga masjid tadi. Seolah-olah di masjid itu lebih utama atau sama utama dibanding masjid yang tiga tadi itu ngarang ya doa di masjid GDC lebih makbul dibanding yang lain misalnya enggak ini ngarang berarti tapi ya itu contoh aja jadi meyakini tempat khusus punya keutamaan tersendiri itu enggak dibenarkan salah satu yang paling sering terjadi ketika jamaah umroh adalah di Jabal Rohmah Bapak Ibu pernah umroh yang udah pernah umroh pasti tahu ya Jabal Rohmah Ya, itu ada tugunya. Konon, dalam sejarah itu, Jabal, Bukit, tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Ya, itu kalau kita lihat, coret-coretannya banyak banget. Orang Indonesia yang nyoret itu ada nama orang Ujang, Lope, Nunung. Ya Allah, ya, dikira kayak di Indonesia. Banyak orang Indonesia, ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh. Semua doa di situ. Padahal tidak ada satupun hadis dan ketetapan para ulama baik salaf dan kholaf yang mengatakan berdoa di jabar rumah itu afdol untuk keutuhan rumah tangga tidak ada berdoa selama tidak ada tempat khusus dan uh, spesialnya mutlak aja dimanapun masih silahkan beda apa boleh-boleh uh, aja kecuali memang ada tempat-tempat yang memang dispesialkan atau waktu-waktu dispesialkan yang kayak begitu silahkan kita pun mengikutinya. Seperti doa di sepertiga malam terakhir ada hadisnya. Ya Rasulullah, ayu doa i asma. Wahai Rasul, doa apakah yang paling Allah dengar? Rasul menjawab, doa fi jau lailil akhir. Doa di sepertiga malam terakhir. Wa fi ba'da salawatil maktubat dan doa di setelah apa namanya solat solat wajib. Ini hadis Sahih Imam Trimiti. Dalam hadis At-Tobroni dari Ibnu Abbas doa yang termasuk dikabulkan adalah ketika melihat Ka'bah. Ada dalilnya, ada ucapan para salaf. Silahkan kita doa sebanyak-banyaknya ketika melihat Ka'bah, bukan melihat foto Ka'bah, apalagi gantungan kunci Ka'bah. Enggak. Beda. Karena ada orang mengkiaskan sama nih. Enggak. Ya. Taib. Kemudian, menambah jumlah rokaat sholat wajib secara sengaja dan sadar, dan meyakininya bagian dari syariat ini, nggak boleh jelas. Bahkan, menguranginya pun bukan karena kosor, bukan karena kosor sengaja, dia bukan karena lupa juga sama, karena yang namanya bid'ah dalam agama itu bukan hanya menambah, mengurangi bagian dari agama pun juga nggak dibenarkan ya, karena agama ini udah bulet. Kita mengikisnya, nggak boleh menambahnya pun juga nggak boleh. <tuh> Baik, sekali lagi, ini dalam ketetapan ibadah-ibadah Mahdoh. Adapun hal yang sifatnya duniawi atau gairul Mahdoh, para fukoha kita mengatakan hal tersebut masih diizinkan. Adanya apa namanya tadi, nego sesuai dengan zaman dan kondisi, sangat banyak. Ya, Al-Quran dulu, mushaf lembaran, sekarang bentuknya kitab, jelas ini bukan bid'ah, ini masalahnya besar. <tuh> Dulu kita enggak kenal adanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid baru ada di kurang lebih abad ketiga Hijriah. Namun tak satu pun ulama mengatakan itu adalah bid'ah. Karena itu memang bukan ibadah mahdhah. Kaidah yang ketiga. Apa-apa <tuh> yang menjadi sebab pada haram itu juga haram. Wa ma ilal haram fahuwa haram. Aktivitas yang menjadi jembatan yang menjadi fasilitator menuju keharaman walaupun itu aktivitas sebenarnya halal maka dia pun menjadi haram contoh mohon maaf salat sunnah eh salat tahajud misal jelas ini salat paling utama Rasul bilang afdhol shalah ba'dal maktubah ya eh, as filail." fil salat paling utama setelah salat wajib adalah salat di malam hari maksudnya tahajud tapi gara-gara tahajud, membuat dia enggak sholat subuh. Ya, dia ujub dengan sholat tahajudnya yang sampai barangkali ratusan rokaat, tapi subuhnya jam 9. Maka mohon maaf, yang kayak begini, perbuatan yang harusnya mendapatkan pahala justru mendatangkan dosa gara-gara dia meninggalkan kewajiban. Maaf, dailah haram, fahwa haram. Dalilnya, wala krobus zina. Jangan kalian dekati zina yang Allah katakan la tazni Allah tidak katakan la tazni jangan kamu berzina kalau jangan berzina yang dilarang cuma zina kalau la takrobu zina jangan dekati zina berarti dua yang dilarang yaitu mukodimahnya dan juga zinanya ah muncullah kaidah tadi ma adda ilal haram fahuwa haram maka aktivitas yang menjadi pengantar perantara menuju ke haraman, maka itu aktivitas pun juga haram. Bapak-bapak ke pasar. Ke pasar jelas halal. Apalagi kalau dia orang pasar, tiap hari dia ke pasar. Entah security pasar, entah dia seorang pedagang. Eh tapi gara-gara si bapak ini ke pasar, ya muncul nawaitu, muncul niat buruk. Gara-gara di sana banyak mohon maaf wanita-wanita berkeliaran yang tanpa menutup aurat dengan pakaian ala kadarnya yang tadinya ke pasar itu halal namun si bapak ini akhirnya punya niat yang lain besok-besok dia balik lagi ke situ nggak lagi semata-mata dagang tapi memanfaatkan momen banyak perempuan kayak begitu maka bagi si bapak ini perbuatan yang tadinya ke pasar itu halal menjadi haram dan ini nggak belum tentu berlaku untuk masing-masing laki-laki karena tergantung apa nawa itu dia ketika dia ke sana. Baik, jamaah sekalian, rohimakumullah. Contoh penerapan. Oke, okay, tadi sudah kita sebut beberapa. Melakukan ibadah sunnah sampai meninggalkan yang wajib, termasuk mohon maaf ibu-ibu dalam hadis. Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasul mengatakan la tasumul mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi Janganlah seorang wanita berpuasa sunnah sementara baal baal itu jadi gini. Kenapa Rasul nyebutnya baal bukan zauj suami zauj istri zaujah. Kenapa Rasul nyebutnya baal bukan zauj? Karena baal itu terkait satu fungsi yaitu fungsi mohon maaf kehalalan hubungan suami istri. Yang mana fungsi ini hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang halal dan sah. Itu rahasianya. Kalau Rasul menggunakan istilah zauj, maka itu umum. Ya akhirnya bukan hanya hubungan suami istri, ngopi, nyuci, ngepel pun jadi masuk. Padahal kalau laki-laki nggak -laki dibikinin kopi, bisa bikin sendiri. Tinggal itu laki, kolokan atau enggak gitu aja modelnya. Ya, baju belum dicucuin laki, bisa nyuci sendiri, tapi mohon maaf kalau hubungan suami istri, kalau bukan sama istrinya masih apa lagi. Itulah rahasia kenapa Rasul mengatakan demikian. Maka illa biizni kecuali si suami mengizinkan. Nah, ketika si istri tersebut justru membela-bela yang sunnahnya, tapi kewajiban tadi yang enggak bisa diwakilkan oleh perempuan lain yang halal kecuali dirinya, dia kalahkan. Justru itu mendatangkan dosa baginya. Karena perbuatan sunnah tersebut menjadi jembatan menuju keharaman. Ya, walaupun sebagusnya memang seorang suami bisa apa istilahnya Uh, mampu menego dirinya menego syahwatnya sehingga dia bisa memberikan izin kepada istrinya bang saya nggak pernah sholat apa namanya puasa senin kemis sesekali saya pengen nyobain ya lu gimana sih kata lakinya besok kan abang mau cuti emang cuti mau ngapain bang ya cuti ngapain kek berkebun kek apa kek gitu nah ilah bi'idni ternyata suaminya ngizinin alhamdulillah Nah bagaimana kalau puasa wajib? Puasa wajib udah Allah yang suruh. Kayak puasa Ramadan nggak pakai izin sama suami. Kalau suami yang larang, suami yang dosa. Bagaimana kalau puasa kodok? Puasa kodok itu al wajib al muasa kewajiban yang lapang waktunya. Nah ini bisa nego, bisa ngobrol baik-baik di antara mereka berdua. <tuh> baik, ya. Kemudian laki-laki jalan-jalan ke mall, tapi membuat matanya menyengaja melihat aurat wanita dan di hatinya pun enggak ada pengingkaran tidak ada mengalihkan pandangan ya boro-boro istighfar enggak manteng dia di situ salat enggak bisa khusyuk melihat aurat bisa khusyuk nah mohon maaf jamaah sekalian yang kayak begini buat khusus si laki-laki tadi ke pasar ke mall yang tadinya halal menjadi haram karena itu menjadi sebab dia bermaksiat Ya ketiga, contoh penerapannya memakan makanan yang berbahaya bagi kesehatan termasuk obat yang udah kadaluarsa Makanan halal, tapi dia khusus dia di makanan itu jangan. Yang kena diabetes berarti yang karbo-karbo kurangin. Eh dia no limit, unlimited, nggak pakai limit, semua dihajar sama dia. Maka dia jatuh ke haraman, zolim. Bukan karena gulanya halal haram, bukan karena karbohidrat itu haram, tapi karena tingkah lakunya yang membuat dirinya celaka. Obat, obat benda yang halal, tapi begitu dia udah kada luar, menjadi sebab dia justru tambahan parah. Maka menyengaja dalam hal itu juga tidak dibenarkan. Baik, ini kaidah yang ketiga ya. Ada yang nyetungin nggak? Tiga ya tadi. Oh ya tiga. Kita masuk kaidah ke yang keempat, al umuru bimakosidha menilai perkara perbuatan tingkah laku bimakosidha ya berdasarkan maksud si orang itu maksudnya apa dari perbuatan dia. Walaupun nampaknya secara fisik sama-sama ke masjid kayak kita nih sama-sama di masjid fisiknya. Tapi misalnya ada orang yang di hatinya sih nggak ada niat pengen ke masjid. Iya hatinya pengen ya urusan duniawi lah nagi utang sama temennya. Maka yang kayak begini beda nilai. Yang satu yang niatnya ke masjid memang untuk ibadah untuk belajar dia dinilai sebagai mujahid. Sementara yang tujuannya enggak begitu dia enggak dapat apa-apa. Ini langsung yang Nabi katakan. masjid masjidana hada lihat Taala khairon au yu alimahu karena kalau mujahid visa orang yang datang ke masjid tujuannya buat belajar atau mengajar maka dia bagaikan mujahid visa ini bapak ibu semuanya mujahid semuanya yang penting niatnya dilempengin tuh kayak tadi. Namun kata Rasul wa man dakhalahu li ghairi siapa yang ke masjid tujuannya nawaitunya maksudnya bukan untuk itu maka dia kana kan naziri ila ma lahu dia seperti orang yang lagi menatap melihat sesuatu tapi yang dia lihat itu bukan kepunyaannya beda banget nah, ini faktor makosit ya bapak-bapak punya ayam di rumah ya udah waktunya potong udah sekel dah udah gede gitu kita potong ayam buat apa buat makan buat ngempanin anak istri di rumah ini jadi ibadah tapi ada orang motong ayam juga bukannya buat ngempanin anak istri, buat apa? Untuk perlengkapan sesajen. Sama-sama motong ayam perbuatannya, tapi beda maksud. Maka ini pun berbeda di sisi Allah. Yang satu jadi ibadah, yang satu jadi maksiat. Makosit lagi. Dalil dari kaidah ini, innamal a'malu bin wa innama likulli mar'in Amal itu berdasarkan niatnya dan setiap orang mendapatkan poin Tergantung apa yang dia niatkan. Baik, contoh penerapan memanggil istri dengan umi. Ah, ini kapan ya? Pernah kita angkat juga ini? Ya, bapak-bapak, ada yang manggil istrinya dengan umi? Ada yang manggil istrinya dengan bunda, bun? Ya, ya, ada yang manggil dengan dek, dek gitu? Itu kan bukan bermakna istrinya adalah emaknya. Ketika dipanggil ummi enggak bermaksud istrinya adalah ibu kandungnya. Tapi panggilan apa? Pendidikan. Supaya anak manggilnya begitu juga. Sebab kalau seandainya si suami tiap hari manggil istrinya dengan de 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 eh anak yang manggil de juga, de. Kenapa? Ya namanya anak kan duplikator. Anak itu ya duplikat banget, ngikutin banget. Apalagi langsung nama. Ya namanya Nurjana, Jan, Jana, eh anak yang ikut, Jan, Jana, nggak <laughs> enak. Ya, <tuh> kemudian juga ya ketika seorang suami manggil adik apa istrinya dengan panggilan umi, uh, sama, nggak bermaksud. Kita pun ketika manggil anak kita yang paling tua itu dengan panggilan abang atau kakak atau mas, itu bukan bermakna mereka abang kita bukan, ini panggilan pendidikan untuk adik-adiknya gini loh cara manggil abangmu kembali ke kaidah al umuru bima dia enggak termaksud kategori zihar zihar itu seorang suami yang secara sadar mengatakan engkau bagiku seperti ibuku nah yang kayak gini jatuhnya zihar kalau memang dia bermaksud zihar jatuhnya zihar sehingga dampaknya apa dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali kalau dia bayar kafarotnya dulu nah sementara seorang suami manggil istrinya umi nggak ada maksud buat zihar tapi untuk pendidikan tadi baik kita lihat di sini keterangan dari Syekh Utsaimin fa anta alayya ka ummi jika seorang suami anti ya jika seorang suami berkata kepada istrinya anti alayya ka ummi engkau bagiku seperti ibuku ay wal ihtirami wa ziharon yaitu maksudnya dalam konteks memberikan kehormatan penghormatan pemuliaan pengagungan dimuliakan istrinya maka kata beliau ini bukan zihar kenapa karena di hatinya enggak ada maksud untuk itu untuk zihar ya kemudian li'annahu maharramaha wa idza qala anti ummi fahasab tuh. kalau ada seorang laki-laki berkata kepada uh, istrinya engkau ibuku maka dikembalikan kepada niatnya tahrim zihar. kalau maksudnya untuk memahromkan mengharamkan ya karena ibu itu mahram maka itulah zihar wa arada al kalau tujuannya untuk karamah pemuliaan kepada istri falaisa bizihar maka itu bukan zihar ya faida qal kalau suami memanggil ya ummi ta'alai mi sini ta'alai mi bun sini ya aslihi alghida tolong sediain makanan atau apa gitu maka falaisa bizihar ini bukan zihar lakin zakarul tetapi memang para ahli fikih ada yang bilang annahu yakrahu lirajul ayuna di zaujatahu bismi ya maharimuhu sebagian ahli fikih mengatakan makruh seorang suami manggil istrinya dengan nama-nama mahram ibu adek kenapa nama mahram tuh ibu adek, ada ulama yang memakruhkan Ya, maka falayakul jangan manggil istri ya ukti wahai saudaraku, ya ummi wahai ibuku, ya, ya binti wahai anak gadisku, wa ma asbahu dan semisal itu. Ya wa laisa bisawab. Lalu dikomentari oleh Syekh Utsaimin, pendapat ini tidak benar. Pendapat yang melarang memanggil istri dengan panggilan de, bun, umi yang memakruhkan kata beliau ini pendapat tidak benar. Lianal makna maklum, karena secara makna udah tahu itu maknanya bukan ibu. Maksud si suami manggil tadi maknanya bukan ibu kandung, bukan. Tapi sedang memanggil uh, pendidikan tadi. Anahu arodal karomah ini lagi bermaksud memuliakan istrinya. Fahadha laisa fihi syai, maka ini enggak ada masalah sama sekali. Ya bal hadza minal ibarat allati tujabul mawaddah wal mahabbah wal ulfah. Justru kalimat-kalimat ini bisa memunculkan kasih sayang, kedekatan di antara mereka. Jadi nggak terlalu formal, ya. Manggil istri pakai maaf, saudari Maria, saudari. Ini lagi wawancara kerjaan. Ya, jadi dengan panggilan yang begitu. Ya, Rasul memanggil dengan panggilan apa? Yahumayroh, yang kemerah-merahan pipinya. Ya, ini kalau kata kita ya ahlu sunnah, karena orang Syiah. Ya contoh seperti Jalaluddin Rahmat yang beberapa tahun lalu wafat, dia memplesetkan Yahumayro artinya yang kekeledai keledaian Keledai bahasa Arabnya apa? Himar. Keledai kecil Humair. Humairo yang kekeledai keledaian Ini celaan luar biasa kepada Aisyah dari Jalaluddin Rohmat. Ya dan kita maklum memang begitulah orang Syiah. Mereka sangat anti dengan Uh, istri rasul khususnya Aisyah dan Hafsah kemudian uh, untuk contoh yang tadi banyak ya bukan hanya masalah panggilan tadi apalagi misalnya uh, misal bapak-bapak lagi komenin tentang masalah penjajah Israel Israel ngebom Gaza kita bilang Israel kejem banget emang eh ada yang nyeletuk nggak boleh lu manggil Israel kejam. Israel kan Nabi Yakub, betul. Israel Nabi Yakub. Kalau lu bilang Israel kejam, sama juga menuduh Nabi Yakub kejam. Nah, si orang tadi yang ngomong Israel kejam itu ada maksud ke Nabi Yakub nggak? Maksudnya dia kemana? Ke emang sebuah negara yang memang hari ini mawujud, ada walaupun kita anggap nih ilegal negara ilegal. Maka menyebut Israel dengan sebutan tadi dengan kaidah tadi al-umuru bi ahli fikih dari Kuwait yaitu Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan tidak ada masalah memanggil Israel dengan sebutan misalnya Israel itu penjajah. Sebab kalau ada seorang pencuri bernama Ibrahim terus ada wartawan nulis Ya, seorang pencuri bernama Ibrahim tertangkap. Eh pembaca bilang, ini mencela Nabi Ibrahim. Kan enggak begitu maksudnya. Namanya sama. Paham ya maksudnya? Kita pernah ingat enggak tahun 97 ketika ada koruptor bernama Al-Amin? Masih ingat? 2007, 2008 tuh, dulu tuh. Ketika diberitakan Al-Amin korupsi, Al-Amin korupsi, kan kita enggak ada maksud itu Rasulullah. Dengan gelar Al-Amin ya bukan, tapi emang ada orangnya. Ah, kembali ke kaidah tadi al umuru bima qosidiha. Namun saya pribadi saya lebih suka ketika menyebut negara Israel dengan sebutan negara Zionis Yahudi. Itu lebih aman. Ya, karena emang ada ulama yang mengatakan jangan panggil mereka Israel. Karena itu cara mereka supaya kita jatuh seolah-olah mencela Nabi Yakub. Mendingan kita sebut mereka dengan sebutan negara Zionis Yahudi. <tuh> Baik, yang kelima, kaidah yang kelima al, al la biddalil. Tujuan yang baik, niat yang baik, maksud yang baik tidaklah boleh menganggap baik pula sesuatu yang haram. Ya, alias enggak boleh menghalalkan segala cara. Yang halal jadi apa yang haram menjadi halal gara-gara tujuannya baik. Sesuatu yang haram tetap haram hukumnya walaupun niatnya baik. Itu maksud dari kaidah ini: kemuliaan niat tidak lantas mengubah keharaman menjadi halal. Ya, niatnya mulia banget. Dia ingin mendakwahkan para penjudi. Dia datang ke lokalisasi perjudian dengan cara ikut main judi. Apakah lantas jadinya judi buat dia jadi halal? Enggak, tetap haram. Waduh! Saya kaget nih Pak Aji kok ikut main kemari. Iya. Romantika masa lalu. Oh mantan juga dulunya dia. Menang lagi. Sampai-sampai pemain yang lain bilang ini kenapa bisa menang Pak Aji. Oh iya ada doanya. Doa main judi. Membuat orang tertarik. Gimana cara bacanya? Tar main ke rumah saya saya ajarin. Begitu main ke rumahnya diajarin bacaannya. Dan kita yakin itu karang-karangan dia. Gak ada baca doa main judi kan. Ya, Selesai diajarin, tahu nggak kapan ee, bacanya? Nggak tahu. Ini paling pantas ee, ee, dibaca ketika habis sholat. Ya Pak Haji, kita nggak pernah sholat. Nah, makanya sholat. Mau nggak saya ajarin sholat? Yaudah belajar sholat. Habis sholat diajarin, tahu nggak apa fungsi sholat? Nggak tahu. Mencegah keji dan mungkar. Sehingga kalau udah rajin sholat, jangan main judi ya. Kayaknya bagus banget gitu masuk ke dunia mereka, kita tarik mereka ke dunia kita. Jadi nggak nunggu bola, karena nungguin mereka tobat lalu keluar dari komunitas itu itu nggak gampang. Apalagi kalau mereka udah pewe posisi enak gitu, banyak penghasilan dari sana. Namun tetap jamaah sekalian, apa yang dilakukan orang tadi, Pak Aji tadi, tetap haram kejudian itu, main judi itu nggak lantas jadi halal walaupun tujuannya baik. Dan contoh lainnya, ya Illa dalil kecuali ada dalilnya. Apa contoh yang ada dalilnya? Bohong. Bohong ada dalilnya. Sampai Imam Az-Zuhri mengumpulkan ada empat bohong yang diperbolehkan. Semoga jamaah masih ingat. Ini pernah saya sampaikan bulan lalu atau bulan lalu lagi. Pertama, bohong ketika perang. Bohong suami istri untuk menghargai. Yang ketiga, bohong orang melindungi orang lain yang soleh, yang difitnah, pengen dibunuh. Yang ketiga, yaitu bohong mendamaikan saudara kita yang sedang ribut, yang sedang bertengkar. Ini ada. Ya, dalam kitab riyadu Shalihin ada bab khusus tentang ya uh, bohong yang diperbolehkan. <coughs> ya. Nah, kalau itu ada dalilnya silakan. Baik jemaah sekalian, azanullah ayakum jami'an. Ini maksud niat yang baik enggak boleh menghalalkan segala cara. Kaidah yang keenam. Ini sering kita dengar kaidah ini. Ad-darurat tubihul mahzurat keadaan darurat membuat yang tadinya mahzur, mahzur itu terlarang menjadi tubih, tubih dibolehkan. Jadi sesuatu yang tadinya terlarang menjadi boleh kalau darurat. Darurat itu apa batasannya? Jangan dikit-dikit darurat. Kalau darurat tiap hari itu bukan darurat, doyan namanya. Darurat itu jika salah satu dari lima hal ini terancam keberadaannya. Pertama, an-nafs, nafs jiwa, nyawa kehidupan kita terancam. Yang kedua, ad-din, agama. Yang ketiga, al-aql, akal. Yang keempat, al-mal, harta. Yang kelima, an-nasl, keturunan. Salah satu ada yang terancam keberadaannya. Ya, maka itu namanya darurat. Contoh, lagi sholat wajib, nggak boleh loh sholat wajib itu kita ngebatalin tanpa alasan. Kalau sholat sunnah kita batalin sholat sunnah, walaupun tanpa alasan boleh. Kita lagi sholat nih, contohnya ingat sesuatu gitu, walaupun nggak terlalu penting sebenarnya, bisa ditunda. Tapi khawatir nggak khusyuk, kita batalin sholat sunnah kita silakan sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib asal batalin nggak boleh. Eh ternyata ada anak yang teriak-teriak. Kita lagi sholat wajib. Tolong tolong Pak si Anu kecebur sumur. Disebut namanya Imam Masjid mikir itu mah anak saya kecebur sumur. Ya ini kan bahaya nyawa orang ini. Imam izudin bin Abdul Salam mengatakan dalam kondisi kayak begitu sholat wajib silahkan dibatalkan. Dia selamatin nyawa orang dulu Ya, walaupun kemudian tuh anak udah kelelep misalnya, dia butuh waktu setengah jam buat menyelamatkan sehingga sholatnya pun dia ketinggalan, udah diganti sama yang lain. Tetap kata Imam Izzuddin bin Abdul dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala nyelamatin nyawa orang. Yang kedua, pahala tetap sholat dia laksanakan ketika dikodok nantinya. Kalau emang waktunya udah habis, tetap bisa sholat juga. Atau kondisinya bukan anak sendiri lah, anak orang kita anggap. Tetap kan kita selamatin juga, walaupun kita nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Ya, Termasuk juga kata Imam Izzuri bin Abdul Salam, yaitu harta yang penting kita bawa pas lagi sholat. Misal seorang pedagang dia bawa tas di tas itu ada uang kantor, entah dari bank, entah dari mana, entah dari mana pelanggan atau apa di tas ditaruh puluhan juta. Begitu sholat dia naruhnya sembarangan di tiang aja begitu. Dia soft terdepan. Mohon maaf kalau bapak-bapak ngalamin kayak gini kepikiran gak tuh? Pikiran tuh puluhan juta, ya. Karena Abang saya pernah ngalamin Kalau nggak salah 39 juta hilang ketika wudhu Itu uang kantor Uang tagihan-tagihan Narotas di tempat Apa namanya wudhu Wudhu aja biasa, habis wudhu udah lenyap, udah hilang Ngeliat-ngeliat ke belakang udah nggak ada Hilang 39 Nah kita kalau ngalamin kayak begitu Baru ingat lagi sholat Ya Allah di tas saya di belakang ada uang Boleh dibatalin Imam Izzuddin bin Abdul mengatakan silahkan Kenapa? Itu darurat Menyelamatkan salah satu di antara lima Yaitu harta situ. Ya, bapak-bapak kesini naik motor, kunci motor nyantel. Udah gitu motor baru lagi, belum ada plat. Deg-degan nggak tuh? <laughs> Apalagi di masjid yang terkenal rawan misalnya. Ya udah, ada harta yang terancam. Tuh abdurrot tubihul mahzurat. Baik, jamaah sekalian, Assalamualaikum. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 173. Faman ittura ghayra bagin wal adin fala ithma alaih. Siapa yang memakan yang haram-haram tadi ya dengan syarat dia enggak berlebihan karena dia terpaksa fala ithma alaih. Dia enggak berdosa. Imam Nawawi menjelaskan fahuwa ala itlaqihi fa in wajada uzr yubihuhu kal aklil maita inda darurah. Larangan berlaku secara mutlak, namun jika dia mendapatkan kondisi uzur, maka larangan itu menjadi dibolehkan seperti ya memakan bangkai ausyur bil khamr indal ikrah memakan bangkai ketika terpaksa hanya saja jamaah sekalian ini hanya sejumput saja kan terpaksa kalau sekepel bukan terpaksa itu doyan namanya sejumput saja ya ketika maksudnya sudah terpenuhi keselamatan nyawa sudah terpenuhi ya udah cukup Ya, contoh dibolehkannya berobat dengan zat yang diharamkan yang jika memang dia terancam nyawanya dan tidak ada alternatif lain yang halal kecuali zat tersebut itu yang bisa mengobati sesuai rekomendasi dokter bukan karena hawa nafsu, kecerobohan dan akal-akalan semata ya, obat penyakit kulit misalnya udah nyoba ini itu, salep-salepan semua dah yang halal udah tapi enggak sembuh juga eh datang orang ngasih saran coba dah makan apa misalnya pak yang paling sering di masyarakat obat gatel tuh Hah? cicak iya cicak ya cicak al wazagu ya para ulama mengkategorikan termasuk hewan yang haram dimakan karena dia termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka dia diharamkan untuk dimakan dan juga masuk kategori ya khabith begitu. Nah, kalau betul ya kalau emang bener nih, semua obat halal dia udah coba nggak sembuh juga. Dan pandangan dokter pun yang pakai ilmu, bukan dokter yang uh, pakai ilmu kirologi, ilmu kira-kira, begitu bukan. Emang betul ada penelitiannya, ada jurnalnya, ilmiah begitu silahkan itu kategorinya darurat memang kalau memang nggak ada tapi kalau seandainya masih ada yang lain ada alternatif atau e, obat cicak tadi itu hanya rumor saja dia nggak termasuk ya. kemudian dibolehkannya minta minta jika memang itulah salah satu atau satu satunya cara mohon maaf Ketika dia ingin dapat makanan sementara dia nggak punya uang, anak istri kelaparan, terancam kematian. Ya, kalau diem aja pun juga dia nungguin orang ngasih juga siapa yang ngasih? Ya, akhirnya dia pun melakukan upaya rasional kerja nggak diterima, ngelamar sono kemarin nggak diterima. Akhirnya dia pun minta. Selama minta itu bukan menjadi profesi, terpaksa aja. Maka para ulama pun seperti Imam Ibnu Kudamah mengatakan saat itu bagi dia silahkan minta-minta. Hukum asalnya minta enggak boleh. Naha Rasulullah anit Sawul Rasul melarang kita minta-minta. Tetapi ada beberapa kondisi kita dibolehin minta-minta dalam hadis Bukhari dari Wabisoh. Kata Rasul ke Wabisoh ada tiga hal kita boleh minta-minta. Pertama, ketika kita kena musibah, jatuh, miskin, rumah habis, tempat dagang, toko, warung habis, nggak ada penghasilan. Anak-anak kita baju sekolahnya habis, buku sekolahnya habis, pokoknya jatuh miskin dah. Bukan bukan hanya kita, tetangga juga serentetan kena kebakaran semua. Saat itu kita tinggal nelfon saudara atau apa, bang, saya minjem duit dulu dah, Anggota ah, usah minjem, lu bawa aja dah. Minta kita jadinya kayak gitu, silahkan. Yang saya maksud minta di sini jangan bayangin kayak orang ngemis begitu ya. Minta di sini bisa minta secara terhormat, ya kita WA temen lu ada duit nggak buat apa ya lu kan tahu rumah gua kebakaran oh iya nih nah, kayak gitu kan minta tapi tetap terhormat bukan mengemis ya kedua minta bagi mereka yang ngurusin orang banyak yang nggak mungkin meng-cover pakai hartanya sendiri siapa misalnya pengasuh anak yatim pengasuh panti jompo atau duafa ada puluhan sementara dia pun penghasilannya nggak lagi kayak dulu mungkin dia dulu berada sekarang udah pensiunan tabungan dia segundung apapun lama-lama kan kepake juga habis tuh karena udah pensiunan mulai mikir juga dia aduh gimana ya bikin proposal akhirnya minta kayak gini nggak apa-apa kata Rasul ya ketiga itu orang yang memang fakir yang kefakirannya diakui oleh tiga orang tetangganya kalau zaman kita mungkin pakai surat apa tuh yang RT keluarin keterangan miskin ya ini diakui oleh tetangganya, ya, kayak begitu, kalau di zaman sekarang. Nah, kata, kata Rasul yang kayak gini, silahkan untuk minta. Tapi kalau nggak ada keperluan kayak gitu, nggak boleh, karena di akhirat nanti orang yang suka minta-minta dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Ya, ada yang mengartikan hakiki, bener-bener nggak -bener berdaging mukanya. Ya, ada yang mengartikan itu maksud dari nggak punya rasa malu. Orang tersebut, <tuh> baik, ada catatan di sini: keadaan darurat enggak dilakukan melampaui batas. Sebab Allah berfirman wal adin, enggak boleh melampaui batas. Maka ada kaidah uh, anaknya, ada turunan dari kaidah uh, ad-dharuratu tubihul tadi berbunyi ad-dharurah yaktasiru ala qadriha. Keadaan darurat itu dibatasi ya oleh kebutuhan daruratnya saja. Ya Ibu-ibu uh, kecelakaan mau digotong tapi nggak ada orang perempuan yang menggotong adanya bapak-bapak di situ akhirnya nggak mau nggak mau, mau dah kaum laki-laki yang menggotong ibu-ibu tersebut ke pinggir jalan supaya nggak kelindes oleh bis-bis yang besar truk-truk apalagi ada cakung truknya gede-gede banget ya kan Ayo pak gotong yuk gotong yuk nah begitu udah sampai di trotoar udah aman ya udah jangan digotong-gotong lagi Kenapa kadar daruratnya udah selesai? Untuk nyelamatin nyawa orang, itu namanya adororo, Ad ala koderihal. Maka saya katakan tadi, kalau darurat tiap hari mah udah bukan darurat lagi, khawatir itu jadi kebiasaan. Baik, jamaah sekalian, ini kurang lebih berapa tadi? Itu enam atau tujuh, ya? Ya, kaidah yang bisa kita pelajari uh, di pertemuan sekarang, ya. Insya Allah, mungkin bisa kita lanjutin. Di pertemuan yang akan datang Masih banyak kaidah yang belum kita uh, Bahas Barangkali itu mungkin ada diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>